Betul so. Hah? Dapat poin ni. Udah. Dapat apa? Retail. Ya enggak lah. Reseller biasa. Boleh saya. Reseller. Dua lagi ku dapat. Orang kaya. Kamu mana? Wah, jago juga lu, tapi ngapain lu dobelin? Cerita ke dulu pengen. Kenapa kau tidak? Tolong mentol. Nah, gua kasih tahu. Kenapa gua enggak ada lah? Kasih tahu nih Suna. Nah, Suna cepat kok. Nih, tahu apa? Suna. Ya udah, tapi lu subscribe dulu di channel. Iya, kasih tahu apa, Suna? Pulang lu subscribe dulu ya. Asun. Ya udah nanti ini pulang dulu pasti sekarang. Pasti saya subscribe. Nanti okay, man, sama siapa saja. Gua tanya gua mau kasih tahu. Iya, Suna. Terus lu nonton baru lu tahu. Pulang. Tepuk. Oh, oke. Balik lagi sama gue, Carlos. Seperti di skit yang di awal tadi, sekarang gue mau ngasih tahu alasan kenapa gue nggak double up lagi. Nomor satu, ekonomi susah. Ekonomi zaman sekarang susah. Di tahun 2018 apalagi, harga sepatu nggak semurah dulu. Walaupun dulu udah mahal, tapi nggak semahal sekarang. Dulu harga sepatu 4 juta udah sangat mahal. Tapi kelihatannya di 2017, 2018, 4 juta itu udah termasuk steel deal untuk beberapa sepatu ya. Kaki kita cuma 2. Lu punya 100 sepatu, 10 sepatu, oke. 100 sepatu, udah lumayan mikir. 200, 300 sepatu, gak bakal kepake semua. Kaki kita cuma 2. Jadi, lu punya 300 sepatu dengan satu model, 2 itu kayaknya nggak bakal kepake. Kaki kita cuma 2, jadi kita pakai ya nggak mungkin itu lagi kan, harus diputar lagi sepatunya yang lain lagi. Kecuali kaki kita ada 5 ya, make langsung semua 5 ya gitu. 3, sepatu baru bakal terus rilis atau yang lu suka bakal terus diretroin. Kayak Jordan ini, specifically di episode kali ini kita bakal ngebahas yang Black Cement yang katanya rilisan retro terbaik di 2018 mungkin. Ya cuma karena ada Nike Air, dan gue yakin yang punya yang rilisan 2011 udah nggak bisa dipakai, udah hancur. Sepatu akan terus rilis, sepatu baru akan terus rilis atau diretro ulang. Ya, bakal diretro ulang. Jadi nggak usah lah takut yang rilisan berikutnya atau gue selama nunggu nggak bakal dapat lagi. Pasti bakal dapat karena akan rilis lagi terus. Kayak ini. Ini terakhir rilis di 2011. 2011 bahkan dia di sell. Gue inget cuma di sell 1.400.000. Jadi lu gak usah takut kalau misalnya sepatu ini lu cuma punya satu, udah gitu lu pake bakal rusak. Tenang aja, 4 atau 5 tahun atau 7 tahun akan rilis lagi pasti. Dan gue yakin lu gak bakal pake ini terus, ini doang terus. Alasan gue yang terakhir, kenapa gak usah di double up. Ini alasannya. Sepatu bakal hancur. Lihat. Udah hilang. Back tongue-nya udah hilang. Hancur, karetnya bakal hancur. Cat bakal nge-crack. Sole kebelah. Dan ya, ini apalagi sole udah dimakan waktu. Udah pasti crumble sendiri. Sepatu bakal hancur. Lu pake, lu rawat, lu simpen, pasti bakal hancur. Kecuali lu rawatnya setiap hari. Yang gue yakin mungkin gak punya waktu ya. Inilah alasan yang paling penting kenapa gue berhenti double up. Karena sepatu ini bakal hancur. Kalau udah hancur, walaupun sepatu lu baru, gak bakal ada harganya. Terus mau diapain?
dibuang aja kan? Ya, sepatu inilah yang membuat gue kenapa nggak bakal double up lagi. Sepatu ini punya semua alasannya. Satu, resesi. Ya, harga ini dia sekarang udah mahal banget dibanding ini ya, yang 1.500. Nomor 2, kaki gue cuma 2. Sepatu gue juga ada yang lain yang harus dipakai. 3, bakal di retro lagi, bahkan lebih bagus. Yang 4, sepatu bakal hancur. One to rock, one to stock. Dulu gue penganut filosofi itu, tapi makin ke belakang, makin banyak lah prioritas yang lain. Makin banyak prioritas hidup yang harus dilebih duluin daripada sepatu dan gengsi lo doang. Oke, gitu aja alasan kenapa gue nggak double up. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Langsung aja komen di bawah. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju sama gue apa enggak? Dan jangan lupa juga subscribe di channel ini dan like video ini. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video ini. See you on the next video. Dapat salam dari dia. Woi, jangan kelupa subscribe ke di channel temanku. Temanku itu, berarti dia. Bagus nih. Siapa tau ini kasih kau nanti giveaway nato lo. Subscribe ke. Ane rewas misalnya. Komen ke. Oke. Okay. Kasihan temanku capek bikin video. Nanti udah naik subscriber nah. Toto lo. Ah, ya gue lupa. Subscribe ke. Oke. Okay? Dah.